Reporter Global melaporkan dari acara Rakornas Partai Bulan Bintang. Hendra, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kutai Kartanegara, hadir dalam acara Rakornas. Kartanegara di 2024 akan mendapatkan minimal 3-4 kursi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi Jawa Barat 1-4 kursi. Dan di Kabupaten Kutai Kartanegara, tempatnya juga pembangunan IKN, kami sepenuhnya mendukung pembangunan IKN untuk mensukseskan program Bapak Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan dalam menarik suara-suara dari masyarakat agar memilih Partai Bulan Bintang di? Tentunya kami bersama tim PBB di Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan beberapa upaya, salah satunya melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar masyarakat lebih mengenal bahwa Partai Bulan Bintang ini benar-benar menjadi garda ke depan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak, apa Bapak lihat dalam ibu kota IKN baru ini untuk perkembangan khususnya wilayah Kalimantan Timur dan sekitar Kalimantan? Yang pertama, kami sangat mendukung, dan yang kedua tentunya akan menjadi dampak yang baik ya, dalam sektor ekonomi dan sektor pemerintahan dan yang lain-lain. Tentunya banyak yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, umumnya Kalimantan. Imbauan nih kepada masyarakat agar membangun IKN ke depan. Himbauan kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, mari kita senantiasa jangan ragu lagi, satukan barisan, ayo dukung program Presiden bangun IKN sampai tuntas demi kejayaan Indonesia dan kejayaan Kalimantan Timur.